Ketua Komunitas Sedekah Jumat Kabupaten Simalungun Haji Bude Herianto Dali Munte dan Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat Saharudin melepas touring amal sosial KSJ dan menyalurkan ratusan paket sembako untuk lanjut usia dan kaum duafa. Pelepasan touring dan amal itu mulai start dari Masjid Umi Sarama, Tinjauan, Ujung Padang Kabupaten Simalungun Jumat kemarin. Bersamaan pelepasan tim touring amal KSJ edisi ke-215 ini juga disalurkan paket sembako berupa beras 1 sak isi 5 kg dan minyak goreng kemasan 1 kg kepada ratusan kaum duafa, lansia, dan yatim piatu. Start awal ini akan melalui 3 masjid di sekitar Ujung Padang. Alhamdulillah, KSJ Simalungun bersama KSJ Pusat dan lintas organisasi hari ini dapat berbagi rezeki kepada para lansia dan duafa. Semoga bermanfaat bagi kami dan penerima, ujar Haji Budi yang dikenal dermawan. Tidak lain kita hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelapangan rezeki tambahnya. Seraya melepas tim touring amal sosial yang rencananya juga akan melintasi Kota Siantar menuju Parapat. Saharudin Ketua Umum KSJ memberikan apresiasi atas gelar touring sembari menyalurkan bantuan sosial donatur KSJ ini. Harapan kami kegiatan positif ini dapat rutin diagendakan oleh komunitas motor yang terlibat hari ini. Kedepan kolaborasi penuh berkah ini mari kita persiapkan lebih baik lagi, imbuhnya. Saya mengajak kita doakan Haji Budi Herianto dapat terpilih menjadi anggota legislatif mewakili Partai Golongan Karya Kabupaten Simalungun. Begitu juga kepada orang-orang baik yang mencalonkan diri melalui partai-partai lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memperkenankan mereka membawa kebaikan untuk rakyat. Tutup Saharudin.